Dan inilah Korea yang akan berkompetisi di semifinal malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Abdul Ahrian bisa menjumpai Anda lagi di sini tentunya di Kori Indonesia. Generasi Now, Generasi Quradi. Apa kabar nih sahabat Kori yang ada di studio, baik? Baik. Alhamdulillah, udah pada buka ya? Gimana tadi puasa hari ini, lancar? Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ibadah kita di bulan puasa ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih rajin tarawih kan? Alhamdulillah, jangan sampai di awal-awalnya rajin sampai ke sini malah males ya. Semuanya udah kenyang? Udah enggak sabar lagi untuk melihat penampilan para Koriah malam hari ini? Boleh tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Nah, sahabat Kori dimanapun Anda berada malam hari ini, kita masuk ke babak semifinal kedua untuk Koriah. Akan ada 3 orang Koriah yang hadir dan tampil untuk menjawab tantangan para hakim. Berbeda dengan tantangan babak sebelumnya di mana surat dan ayat ditentukan oleh para hakim, malam hari ini di babak semifinal para Koriah harus menjawab tantangan hakim dengan membawakan lagu atau nagom yang ditentukan pada surat dan ayat yang sudah dipilih oleh para peserta. Dan di malam hari ini seperti biasa saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 3 hakim yang luar biasa. Assalamualaikum Ustaz Rifan Syahid. Waalaikumsalam, baiknya ada. Kumaha nama ayeuna? Saya pokona mah. Eta teh toyibna, toyib anu saya pisah. Kitu lah pokona mah. Kitu lah ya. Dan udah siap untuk malam hari ini menilai? Siap, walaupun pasti kita akan menemukan kepusingan lagi untuk menilai karena yang tampil sekarang luar biasa semuanya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Rifat Syahid. Berikutnya Ustadz Mukhtar Fatawi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cing afdal. Udah siap untuk menghakimi? Siap. Iya, jadilah hakim yang adil. Karena ada dalam surat apa, ayat berapa? Surah, ini saya kasih tantangan. An-Nisa, ya. Ayat 58 bisa. Tolong disebutkan. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna allaha ni'ma ya'idhukum bih, inna allaha kana sami'an basira. Teruskan. Silahkan komentarnya, Cing. Saya keringetan loh Ustaz kalau digitu-gituin. Ya, ini luar biasa karena surat dan ayat itu sering saya dengar. Iya. Kalau kita punya amanah yang dibebankan kepada kita, sampaikan kepada yang berhak. Betul. Kalaupun kita menjadi hakim, jadilah hakim yang adil. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Mukhtar Fatawi. Berikutnya ini seorang Ustadz milenial yang selalu memberikan pencerahan-pencerahan. Dari setiap ayat, setiap surat yang dibacakan oleh para Kori, Ustadz ini memberikan tafsir yang luar biasa dan tentunya menjadi pemahaman yang lebih luas lagi bagi kita yang mendengarkannya. Assalamualaikum Ustadz Azhari Nasution. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kehadir aja di sini Ustadz Azhari Nasution. Sing Abdel. Semoga nanti bisa pusing lah menentukan siapa yang harus masuk ke final dan siapa yang harus tereliminasi. Itu ya. Boleh ya, salah satu doa begitu ya Ustadz. Iya. Jadi semoga pusing. Tapi semoga... makna tersiratnya begini sebenarnya. Semoga yang tampil itu grafiknya naik semuanya sampai kita bingung nilainya. Oh, begitu gitu. Kali. Ustaz, tapi yang gak enak ujungnya Ustaz. Bahasanya. Ujungnya itu suka ada syukurin. Nah itu. Enggak. Enggak. Saya bela antum Cing. Ustaz Mukhtar ya. Tolong jangan dimaknai kata-perkata saya secara letter. Kalau saya bilang. Mudah-mudahan
Ustadz pusing, maksud saya itu mendoakan supaya peserta Korea ini tampilnya bagus semua. Oh iya iya iya. Jadi kayak itu kayak main karambol, menuju sana saya ban dulu. Cuman gitu. Kan penekannya kok syukurin gitu. Ntar itu nanti ya. Tadi saya mau syukurin tapi udah keduluan. Oh, ya. Gitu. Oke, kita tepuk tangan dan beri semangat yang luar biasa untuk para hakim di malam hari ini. Kita akan langsung masuk ke peserta pertama di babak semifinal Koriah malam hari ini. Ini dia, ada Fatma Mutia dari Medan. Assalamualaikum Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Fatma memakai baju ini, saya pengen guyur air. Berasa sirup, iya. Yeah. Manis banget kayak mukanya, ya Allah. Fatma, apa kabar saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, ya. Sehingga dia berasa umur berapa sekarang ya sama Fatma? Fatma kan on the way 20, ya dia jalan 20. Saya jadi 22. Karena kebetulan saya sayang ayah, kan kalau dua-dua sayang ayah ya. Satu-satu sayang ibu ya. Baik, sehat tuh saya jadi grogi kalau di samping Fatmah ini. Perasaan saya pengen di depannya dan membimbingnya selalu. Gimana kabarnya Fatmah? Alhamdulillah sehat. Panggilnya Fatmah atau Mutia atau sayang? Panggilannya bukan Fatmah. Apa? Ma. Oh. Iya. Jadi kayak manggil mama dong. Iya kan orang, terus dia manggil saya papa. Oh iya. Jangan kakek. Iya. Silakan, ada yang mau ditanyakan ke Fatma atau mau langsung kasih? Iya, Fatma itu berapa huruf ya? Fatma itu ada F-A-T-H-M-A. F-nya mah, S-nya, F-nya apa ya? Formula yang sudah disiapkan oleh Fatma tentunya diharapkan bisa menjawab tantangan dari para hakim. A. Alhamdulillah dalam latihan dengan Ustadz Umar semua sudah dikeluarkan. T. Tapi hati-hati Fatma, karena secara teknis mungkin sudah dikuasai, faktor-faktor non-teknis bisa juga mencederai. H. Harus tampil slow sehingga semua bisa all out. M. Makanya saya selalu ada di sini untuk mendukung Fatma. A. Alhamdulillah. Bulan depan kita ke KUA. buat para juri dan hakim, tolong jangan bikin saya keringetan. Dan kebetulan juga istri saya nonton ya. Oke, sebelum ada tantangan dari hakim. Ini katanya juga Fatma asal dari Medan ya. Iya, Sumatera bener. Utara juga bisa bersair Melayu. Benar. Coba boleh papa dengar. Waktu saya menganggap dia anak, ya. Boleh papa mendengar satu syairnya, silakan. Dengan bismillah kami mulai. Alhamdulillah salawat Nabi. Dengan takdir Allahu Rabbi, sampailah maksud yang dicintai. Singapura terbang kayaknya nih. Itu belum habis itu, ada jawabnya itu. Masih ada? Masih ada. Oh iya silakan. Oi, setelah turun rahim bapakmu, ambui ke dalam batin rahim ibumu, empat puluh nutfah namamu, di situ dimulai pantang ibumu.
sebagai kakek barangkali apa? Tolong diulangi perasaan, sebagai apa? Sebagai kakek. Perasaannya apa? Kira-kira melihat cucu yang sudah mulai tumbuh besar, beranjak dewasa dan bisa menggeluti dunia. Tidak hanya Korea tapi pandai bersyair. Pandai bersyair. Coba tadi tolong lihat syair yang pertamanya tadi apa ngomongnya? Yang syair yang pertama tadi. Dengan bismillah kami mulai. Alhamdulillah sholawat Nabi. Kenapa kayak cacing kepanasan? Makanya. Ya? Saya mau bilang cukupkan sampai di sini. Saya hampir innalillahi. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Fatma. Nah, sekarang ingin membawakan atau membacakan surat dan ayat berapa? Quran Surah An-Nisa ayat 34. Hanya satu ayat? Iya. Hanya satu ayat, itu panjang ayatnya ya? Iya, panjang. Karena paling tidak ada 3 nagom yang harus dimasukkan ke dalam surah dan ayat tersebut. Insya Allah. Oke, untuk nagom atau lagunya silakan. Assalamualaikum Fatma. Waalaikumsalam. Sudah siap ya? Insya Allah siap. Tampil dengan maksimal? Insya Allah. Insya Allah. Ayatnya Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Benar. Wah, ini cocok juga ayatnya nih. Iya. Alasannya apa kira-kira? Ya. Oh iya, nanti dijelaskan. Nanti ditanyakan ya. Tanyakan. Baik, komposisi yang dibawakan yaitu Nagham Bayyati, Saba, dan Hijaz. Oke. Fatma? Iya. Surat An-Nisa ayat 34 saya yakin sudah dikuasai. Insya Allah. Iya, nah sekarang tinggal jawab tantangan Hakim untuk membawakannya dengan lagu Bayyati, Soba dan Hijaz. Kita akan segera menyaksikan penampilan Fatma di babak semifinal ini. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Korea Indonesia. Generasi Now, Generasi Quran. Itu ada bocoran dari Allah untuk para wanita muslimah yang ingin memancarkan inner beauty-nya itu dengan 3 hal. الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
تُكْرِبُوهُمْ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا صَدَقَ Kita beri lagi semangat yang lebih meriah untuk Fatma Medan. Oke, sekarang kita akan dengarkan komentar dari Hakim. Silakan yang memberi tantangan tadi, Ustadz Mukhtar Fatawi. Assalamualaikum Fatma. Waalaikumsalam. Panggilnya Muti apa Fatma di sana, di kampung? Muti. Muti. Ya. Tantangan dengan membawakan tiga lagu atau tiga nagam, Bayati, Sabah dan Hijaz sudah dilewati dan berhasil dilewati. Alhamdulillah. Dari penampilan sebelumnya, penampilan ini Fatma atau Muti langsung ngegas, langsung ngeref gitu. Ini juga harus hati-hati kepada Fatma, jangan sampai terutama di kalimat-kalimat terakhir amwalihim misalnya dalam lagu Sobatnya dengan kalimat atau dengan nada yang tinggi sementara kalimatnya agak panjang, ini bisa agak sumbang, agak falas. Kemudian Hijaz, masuk kepada Hijaz. Dan kalau udah Hijaz sudah tenang, aman ketika Hijaz karena nadanya sedikit direndahkan. Dan terakhir Kabira dengan Bayati akhir, hati-hati juga mad aslinya atau mad to, di situ Kabira mad iwad ya. Jangan sampai agak panjang sedikit gitu ataupun nambah harakat seperapat lah. Tapi pada dasarnya dari seluruh penampilan untuk Muti dari Ustadz. Ajib, 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 asda. Terima kasih. Dan sekarang Ustadz Rifat Syahid. Silakan Ustadz. Assalamualaikum Muti. Waalaikumsalam Ustadz. Ya Muti ini salah satu peserta yang cukup kuat juga di Qori'ah Indonesia ini ya. Qori'ah yang dalam apa namanya kemampuan yang stabil gitu ya, dari mulai stage audition kemudian sampai ke sekarang ini. Muti punya range suara yang cukup luas ya. Hanya saya begini, ketinggian nada itu ada yang dalam batas normal atau tidak normal. Ketika nada tinggi itu tidak terasa sakit di kuping gitu. Perempuan memang punya dasar karakteristik suara yang tinggi gitu. Muti ini saya pikir karakternya lebih kuat sekali. Jaga emosi karena sekali lagi suasana Qori'ah Indonesia ini membawa kita ke dalam tekanan pressure yang cukup cukup tinggi pressure-nya. Kemudian masuk lagu Hijaz. Nah, ini saya pikir ada istilah saya ada kecerdasan tersendiri bagi seorang qori ketika menemukan satu situasi yang agak dalam suasana yang khawatir gitu. Kalau masuk Hijaz dengan nada yang normal tadi mungkin akan sangat berat ketika masuk Hijaz skat dan kun. Tapi kemudian bagaimana Muti bisa menurunkan tunnya dengan tidak fals ya. Saya pikir ini bukan mudah juga. Dan Muti bisa melewati, apakah itu kemudian sesuatu yang sudah terbiasa terlatih atau secara feeling juga bisa begitu. Jadi
buat saya menurunkan nada dari soba yang cukup tinggi nadanya kepada Hijaz dengan turun katakanlah setengah nada atau satu nada, maka di situ menurut saya Muti punya feeling, punya kecerdasan tersendiri untuk menghadapi situasi yang sulit. Dari saya, dari penampilan barusan, saya cukup puas juga. Untuk Muti, pokoknya mah etate toyibna toyib anu saya pisan. Untuk Muti, etanah. Pokoknya mah toyibna etateh anu toyib pisan. Saena toyib pisan lah, ya. Oke, terima kasih Ustaz Rifat. Dan sekarang untuk Ustaz Azhari, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatma dari Medan. Tadi ayat yang dibaca Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34. Kira-kira ayat ini bicara tentang apa gitu? Kalau yang dikutip dari ayat ini itu ada bocoran dari Allah untuk para wanita muslimah yang ingin memancarkan inner beauty-nya itu dengan tiga hal, yaitu solihat, jadi wanita yang soleh, solehah, kemudian qanitat, taat, dan hafizatul lil ghaib mahfizallah, itu yang menjaga kecantikan dirinya hanya untuk suaminya kelak. Betul, yang disampaikan tadi oleh Fatma, salah satu pesan moral dari ayat ini tentang bagaimana sebenarnya perempuan seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yang kemudian taat kepada Allah, menjaga kehormatannya, menjaga amanah dari suaminya. Saya mengistilahkannya dengan tiga juga, perempuan sebelum dia menjadi perempuan sebelum dia menikah, dia harus menjadi mar'atun salihah, menjadi perempuan yang apa namanya yang soleh. Mar'ah itu perempuan, mir'ah itu kaca. Jadi mar'ah kal mir'ah, perempuan itu ibarat kaca. Jadi sering-seringlah mengaca gitu. Tapi harapannya dengan sering-sering mengaca itu bukan hanya mengaca fisiknya, tapi tadi inner beauty-nya. Yang kedua, setelah dia nikah, sesudah dia nikah, zaujatun muti'ah, dia menjadi istri yang taat kepada suaminya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, setelah dia jadi ibu, baru dia menjadi ummu madrasah. Ya, dia menjadi universitas, menjadi sekolah, menjadi pembimbing, menjadi guru buat anak-anaknya. Nah, ayat ini turun sebenarnya ingin menegaskan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi suami itu adalah qawwam. Qawwam itu apa ya? Semacam penanggung jawab lah. Ayat ini sebenarnya sedang memberi apa? Semacam kritikan kepada suami bahwa dia penanggung jawab, dia harus mengayomi istrinya dan seharusnya tidak berlaku kasar kepada istrinya. Dari saya untuk Fatma, is mantul kali. Mantul kali. Iya. Baik, ketiga hakim sudah memberikan komentarnya. Ada komentar positif, juga ada koreksi di sana sini. Mudah-mudahan koreksinya bisa menjadi bekal buat Fatma untuk tampil lebih baik lagi kalau lolos ke babak final. Mau lolos ke babak final? Mau. Mau ya, pasti ya. Mudah-mudahan Fatma menjadi salah satu dari dua orang yang akan lolos ke babak final. Amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Fatma. Fatma Mutia dari Medan membuka Kori Indonesia babak semifinal bagian kedua untuk Koriah ini. Masih ada dua lagi Koriah yang akan menjawab tantangan dari para hakim. Kita akan segera mengetahuinya, tetap di sini di Kori Indonesia. Generasi Now, Generasi Qur'ani. Jilbab itu sesuai dengan yang dikatakan Al-Quran bahwa jilbab adalah kain yang panjang atau lebar digunakan untuk menutupi aurat wanita dari kepala, leher sampai ke dada. Jilbab. Kalau himar. Terima kasih sahabat Kori dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di sini di Kori Indonesia. Generasi Now, Generasi Qur'ani. Peserta berikut ini di penampilan episode sebelumnya mendapatkan pujian dari para hakim.
Apakah malam hari ini juga bisa menundukkan dan menjawab tantangan para hakim? Kita sambut Ifatul Malihah dari Gresik. Assalamualaikum Mela. Waalaikumsalam. Benar ya Mela ya? Benar. Panggilannya Mela. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Siap lahir batin? Insya Allah siap lahir batin. Ada beberapa tantangan yang telah diberikan oleh hakim ya. Kemarin udah surat dan ayat. Sekarang yang diberikan adalah nagom atau lagu. Nah, secara teknis sebenarnya Mela sudah menguasai ketujuh lagu atau nagom itu? Insya Allah. Mudah-mudahan malam hari ini bisa terjawab tantangannya ya. Amin. Surah dan ayat berapa yang akan dibacakan? Surah Al-Ahzab ayat 59 sampai 60. Silakan Ustadz Rifat Syahid. Ya, terima kasih Syamil untuk Mela Gresik ya. Surah Al-Ahzab ayat 59 sampai 60. Ustadz minta coba dibaca dengan susunan nagham Bayati, Soba dan Rost. Oke, sudah siap Bayati, Soba dan Ros untuk surat Al-Ahzab ayat 59 dan 60. Kita beri semangat untuk peserta kita ini, Mela dari Gresik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا لا يجاوز
Sadaqallahul Azim. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Ifatul Malia atau Mela dari Gresik. Silakan yang pertama, Ustadz Rifat Syahid. Ya, terima kasih Nyi Abdel. Assalamualaikum Mela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat saya grafiknya masih dengan yang kemarin relatif datar grafiknya ya. Turun enggak, naik juga enggak ya. Tapi perlu ada semacam peningkatan sedikit dari situ. Kenapa? Karena ada beberapa part tadi ketika Mela membawakan soba jawab, bisa ngejawab ajami itu, ketika di ujungnya wal murjifun, ujungnya itu wal murjifun, kurang seperempat lagi jifun, nah gak gitu, kurang sedikit lagi aja, nah, kayak begitu. Tapi ini sekali lagi soba sekali perlu zauk yang cukup kuat. Dan sebenarnya Mela punya kemampuan di situ. Kemudian diawali dengan Bayati, sebenarnya Bayati ini kan satu lagu yang memiliki karakter kuat ya. Dibawa sedih juga bisa, dibawa senang juga bisa ya. Tergantung bagaimana pembawaan si pembacanya. Nah, Mela sudah cukup sukses membawakan Bayati Syuri, kemudian masuk sebagai awal ayat sebagai jawab Syuri itu. Cukup aman di situ. Hanya saja di soba dan ros. Rosnya, karena ros itu berada setelah soba, soba cenderung lebih kepada melo. Jadi Mela bawa sobanya mesti melo memang. Nah, rosnya coba dibikin tekanan yang lebih kelihatan tegas. Jadi dari mulai kalau setelah soba akan nampak sekali keceriaan rosnya gitu. Nah, jadi itu saja dari Ustadz. Mudah-mudahan Mela lolos dari babak ini, lanjut terus. Yang pasti Cik Abdel dari ya. Saya itu pokona mah sapertosna. Toyibna itu saya pisan. Oke, okay, untuk okay, Mela dari Gresik. Pokona mah sapertosna. Toyibna teh saya pisan. Terima kasih Ustaz. Berikutnya silakan Ustaz Mukhtar Fatawi. Assalamualaikum Mela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, Mela suara enggak mengalami masalah kan? Alhamdulillah enggak Ustaz. Enggak, pikiran? Iya. Nah. Pikir apa? Itu. Ya, kebetulan jadi, saya semester akhir di kampus di IIK. Iya. Besok itu ada ujian kompre dari semester 1 sampai semester 8 gitu. Jadi saya jasadnya di sini kepikirannya udah kemana-mana. Oh, jadi ada pikiran di tempat lain. Ya. Dari Ustaz nanya begini karena dari bacaan Mela tadi itu rasa atau zauknya itu datar gitu. Ada yang kok apa yang kurang nih, ada yang hilang gitu. Padahal dari sisi variasi sudah bagus. Dari sisi nagamnya udah masuk, bayati, soba, ras sudah masuk. Tapi ada yang sesuatu yang kurang. Rasa atau zauk yang kita baca di Al-Quran juga akan mempengaruhi bagaimana taswiyatul mudud misalnya. Keseragaman dalam mad-mad, dalam mad asli, mad lazim dan sebagainya. Nah, ini terlihat ketika baca rahima wa kana Allahu ghafurar rahima. Rahimanya itu naik atau panjang sedikit. Coba Ustaz ingin mendengarkan pengulangan kembali dari soba, lagu soba wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa Nah, kalau kepanjang tadi kayak kosong gitu. Kayak kosong. Kemudian qalila
ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. Coba ulangi lagi nada yang ayatnya atau kalimatnya ditunjukin cing, ditunjukin cing. Ya, ini ayat 59 dan 60. Ya, ini yang Ros jawab. Ros jawab. Silakan. Dai waktu itu kadang kalau kaitannya dengan variasi atau irama ini mesti hati-hati khawatir tawallud. Kemudian al mu'minin tadi di awal-awal yu'zain al seperti ayat-ayat wanisa il mu'minin yu'zain itu juga khawatir tawallud. Jangan yuk di situ. Karena itu syiddah ya. Harus penekanannya kuat tapi jangan sampai keluar. Keluar huruf atau huruf yang baru gitu. Yuk izain mu. Nah, itu saja dari Ustaz. Tapi dari penampilan semuanya Mela bisa melewati tantangan ini dengan baik. Dengan lagu Bayati, Soba dan juga Ras. Untuk Mela tetap dari saya. Ajib. Sedap. Okay. Terima kasih Ustaz. Untuk Ustaz Azhari, silakan. Mela ya, Mela ya. Gresik. Tadi ayat yang dibaca surah Al-Ahzab dimulai dari ayat 59. Benar ya? Benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi. Ini nidaul mahbub, panggilan kasih sayang Allah kepada nabinya. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ayat ini bicara tentang apa? Mela, bisa kasih tahu kita enggak kira-kira bocorannya? Ya, ayat ini berbicara tentang perintah untuk para muslimah mengulurkan jilbabnya. Jilbab. Ya. Kalau boleh tahu jilbab itu kan ada banyak nih. Jilbab apalagi itu kalau perempuan biasanya. Hijab, khimar, iya. Niqab. Kira-kira bedanya apa? Jilbab sama khimar gitu. Kalau menurut pendapat saya, kalau jilbab itu sesuai dengan yang dikatakan Al-Quran bahwa jilbab adalah kain yang panjang atau lebar digunakan untuk menutupi aurat wanita dari kepala, leher sampai ke dada. Jilbab. Kalau khimar menurut saya mungkin lebih panjang menutupi seluruh tubuh. Ya, baik. Coba nanti bisa lebih menggali. Ini banyak istilahnya Cing Abdel. Iya. Dan kita cukup salut dengan apa namanya perempuan muslimah-muslimah Indonesia. Kita termasuk menjadi kiblat fashion muslimah di dunia selain Turki, tapi Indonesia juga. Tepuk tangan buat muslimah-muslimah kita. Jadi kalau jilbab itu thawbun akbar minal khimar. Dia pakaian yang lebih besar daripada khimar. Jadi kebalik tadi. Kalau khimar, kain yang berfungsi untuk menutup area bagian kepala sampai dada. Ibnu Katsir memberi istilah lain misalnya disebut dengan al-maqani'. Al-maqani'. Selain disebut khimar, dia juga disebut al-maqani'. Tapi kalau jilbab, dia lebih besar daripada khimar. Thawbun akbar minal khimar, dia menutupi badan sampai bagian bawah. Jadi itu perbedaan jilbab sama khimar. Tapi yang terpenting begini, kenapa kita disuruh untuk menutup aurat kita? Al-Quran memberikan pelajaran lewat ayat yang dibaca oleh Mela tadi.
Dzalika adna ayu arafna fala yu'dzain. Apa kira-kira artinya itu? Agar jilbab yang dipakai itu sebagai identitas seorang muslimah dan juga agar kita itu terjaga, tidak diganggu. Iya, tepuk tangan buat Mela. Alhamdulillah tidak hanya berhasil dengan challenge lagu yang diberikan Dewan Hakim, tapi juga cukup baik memaknai ayat. Insya Allah ke depan nanti lebih digali pemaknaan ayatnya. Kita berharap dari program Kore Indonesia ini, lewat panggung Kore Indonesia ini, tidak hanya menjadi seorang pembaca Al-Quran yang handal dengan skill kemampuan yang luar biasa, tapi juga mampu memaknai ayat dan tentu mengaplikasikannya. Dari saya untuk Mela, is mantul kari. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Azhari Nasution. Sahabat Kori dimanapun Anda berada, sudah dua Koriah tampil di babak semifinal Koriah. Ada dua yang akan maju ke babak final. Ada satu yang harus terhenti langkahnya di babak semifinal ini. Mudah-mudahan peserta yang berikut ini bisa menampilkan performa yang terbaik dan menjawab tantangan dari para hakim. Kita akan segera menyaksikannya setelah jeda berikut ini. Tetap di sini di Kori Indonesia. Generasi Now, Generasi Quran. Saya tidak tahu kalau kita yang jadi nabi, lalu kemudian istri kita dituduh selingkuh, mungkin fitrah naluri cemburu kita sebagai laki-laki keluar. Kita tidak tunggu wahyu, langsung kita marahi kita punya istri atau kita cerai. Kita kembali lagi di Kori Indonesia, Generasi Now, Generasi Qurani. Peserta berikut adalah peserta terakhir, Koriah terakhir yang akan mencoba panggung Kori Indonesia di babak semifinal ini. Dan tentunya berharap bisa maju melanjutkan langkahnya ke babak final. Ini dia dari Garut, Hasna. Assalamualaikum Hasna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Dadang? Damang. Oh Damang, ya kirain Dadang. Alhamdulillah sehat. Oke, siap untuk menerima tantangan dari Hakim? Insya Allah siap. Ini katanya memang Hasna ini udah tidak asing lagi dengan dunia tilawah. Karena dari kecil itu sudah bergelut dengan dunia tilawah. Hasna ini anak dari seorang pembina Kori. Iya. Seorang Kori juga berarti, dari Garut. Iya. Bapak atau ibu? Bapak. Yang laki-laki? Iya, pasti laki-laki. Oh iya, laki-laki. Yang laki-laki ya. Jadi bapaknya itu adalah pembina. Iya. Di mana tuh? Pembinaan kalau karantina MTQ tingkat kabupaten. Pembina kalau ada karantina MTQ tingkat kabupaten. Iya. Siapa namanya kalau boleh tahu? Cihab udah tanyain. Siapa nih? Kalau boleh nggak tahu siapa namanya? Kalau boleh tahu. Oh, kalau boleh tahu ya. Kalau boleh tahu siapa namanya? Pak Iwa. Iwake? Bukan. Oh bukan, kirain yang nge-rap itu bukan? Bukan. Pak Iwa? Iya. Iwa itu artinya ikan. Iwak. Itu Iwak? Iwak. Gitu. Oh kalau ini Iwa? Iwa. Iya. Iya. Nah adeknya juga katanya ada yang iya. Kori dan Koriah juga? Iya. Adeknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki perempuan, dua-duanya. Ada laki-laki, ada perempuan. Jadi berapa bersaudara? Empat. Empat bersaudara? Iya. Berapa laki, berapa perempuan? Laki-laki satu, perempuan dua. Laki-laki satu, sebentar ya. Hasna ini berapa bersaudara? Empat. Empat. Laki-laki berapa? Satu. Perempuan? Tiga. Berarti lima sama Hasna. Maksudnya gak sama sama aku. Kalau gak sama aku. Ulang ya. Biar jelas gitu ya, kita juga ngeliatnya enak ya. Ini Hasna berapa bersaudara? Empat. Satu laki-laki, perempuannya? Dua. Berarti empat sama Hasna? Iya. Oh iya betul, ya boleh tepuk tangan untuk Hasna. Jadi belajar juga dari abang atau apa manggilnya? Bapak. Bapak, ya belajar dari bapak. Ini mudah-mudahan bapaknya juga sedang menyaksikan, sedang nonton apa yang ingin disampaikan kepada bapak? Doain Hasna supaya lancar dan sehat-sehat terus di sana untuk keluarga. Oke, bapak untuk sehat-sehat di sana, iya. Karena kebetulan bapak nggak di sini ya. Iya.
Oke, sudah siap ya untuk menerima tantangan? Siap, seperti insya Allah. Peserta yang lainnya akan ditantang membawakan 3 buah lagu atau nagom untuk surat yang sudah dipilih oleh Hasna. Surat yang dipilih adalah surat? Surah An-Nur. Surah An-Nur? Iya, ayat 11-12. 11-12, ada 2 ayat dan harus membawakan 3 nagom. Silakan, yang ingin memberikan tantangan siapa silakan? Ustadz Rifat, silakan. Oh, Ustadz Azhari. Untuk Hasna, ya Ustadz. Nagom yang kita kasih tantangan buat Hasna, Bayati, Soba, Nahawan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Hasna Garut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kita beri semangat lagi yang lebih meriah untuk Hasna Garut. Baik, sekarang kita akan ikuti komentar dari Hakim. Yang pertama tentunya memberikan tantangan, silakan Ustadz Azhari Nasution. Bismillahirrahmanirrahim. Hasna, assalamualaikum Hasna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Hasna? Alhamdulillah sehat. Ayat yang Hasna baca tadi ada pada surah An-Nur. An-Nur, dimulai dari ayat 11-12. Iya, dimulai dari ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum. Cik Abdel, ya. Ini sebenarnya ayat yang dipilih oleh Hasna sedang bercerita tentang satu kasus yang terjadi, satu peristiwa yang terjadi yaitu hoax pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
di mana istri Nabi dijadikan bahan fitnahan, dituduh berselingkuh ya dengan sahabat Nabi sendiri. Sampai-sampai mendengar berita ini, Nabi sendiri bingung harus ngapain itu. Ya. Nabi diam menunggu wahyu turun. Kira-kira Allah memberi perintah apa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini hebatnya Nabi ini. Ini hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu kalau kita yang jadi nabi lalu kemudian istri kita dituduh selingkuh, mungkin fitrah naluri cemburu kita sebagai laki-laki keluar. Kita tidak tunggu wahyu, langsung kita marahi kita punya istri atau kita ceraikan. Begitu Ustaz. Tapi lihat Nabi, Nabi tunggu, Nabi tahan emosinya menunggu wahyu turun. Memang benar ada perubahan sikap yang terjadi pada diri Nabi. Nabi agak cuekin Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Aisyah istri Nabi yang difitnah ini pun agak serba salah bersikap. Dia tidak berselingkuh tapi dituduh selingkuh. Tapi untuk meyakini suaminya bagaimana caranya? Dan petaka bagi seorang perempuan ketika dia tidak dipercaya lagi oleh suaminya. Jadi ini tentang apa namanya hoax pada masa Nabi SAW. Ini mengingatkan kepada kita begini, buat sahabat Korea Indonesia yang ada di rumah, berita itu nggak semuanya harus disampaikan. Lihat-lihat beritanya. Ada berita itu sifatnya penting dan menyangkut orang banyak, sumbernya terpercaya, sampaikan. Misalnya BMKG merilis ada potensi bencana di satu tempat. Berita ini penting. Orang news misalnya mengistilahkannya sebagai hard news. Dia harus segera disampaikan karena menyangkut orang banyak. Sampaikan. Yang kedua, ada berita yang gak penting-penting amat dan sumbernya gak dipercaya, bahkan dusta, nah ini jangan disampaikan. Walaupun nanti ada berita yang gak penting, sumbernya gak dipercaya tapi punya maslahat. Kok bisa? Misal ada seorang pedagang terong mengatakan terong itu adalah obat gitu loh. Obat dari semua penyakit. Beli terong saya, kata penjual terong ini, supaya terongnya laku begitu loh. Nah ini kan dusta sebenarnya. Dia pungut dalil yang gak jelas dari mana sumbernya. Tapi ketika seorang ahli hadis mendengar ini, dia harus sampaikan kepada halayak ramai bahwa hadis ini palsu sebenarnya itu. Nah Hasna, ini tentang hoax. Bisa kasih solusi gak buat kita nih sahabat Korea Indonesia yang ada di studio dan di rumah? Kira-kira ada gak dari Al-Quran itu tips agar kita tidak termakan isu hoax yang akhir-akhir ini di zaman medsos orang sering banget nge-share tentang hoax sebagai anak muda? Sebagai anak muda ya, sebagaimana yang udah Hasna pelajari, jadi sebaiknya diri sendiri kita itu harus tabayun dulu. Tabayun dengan apa yang kita terima, berita apa, apakah ini sudah jelas latar belakangnya atau sudah jelas fakta-faktanya gitu. Jadi benar jawabannya, harus bertabayun. Tapi tidak cukup hanya tabayun. Jadi kalau kita belajar qiraah itu dari Imam Hamzah dan Al-Kisai, tidak membaca tabayun tapi bukan fatabayyanu tapi fatathabbatu. Jadi ada tabayun, ada tathabbut. Kalau tabayun, cerna isi beritanya. Tapi kalau tathabbut, cerna sumber beritanya. Jadi ini yang harus kita lakukan supaya kita gak kena isu hoax. Terima kasih Hasna lewat ayat yang dipilih memberi inspirasi banyak buat sahabat Korea Indonesia. Dari saya untuk Hasna, is mantulkan. Kali. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Azhari. Berikutnya Ustadz Mukhtar Fatawi. Silakan komentarnya. Assalamualaikum Hasna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasna untuk penampilan tenang. Dan Hasna sepertinya mengikuti saran dari Hakim. Hasna ini dalam membaca vibrasinya memang kelebihan Hasna itu luar biasa vibrasinya. Getaran suaranya, tapi di bacaan kali ini berusaha untuk meminimalisir itu vibrasi-vibrasi yang ada supaya ya walaupun kata Ustaz Rifat nggak masalah, variasi tidak mesti harus banyak tapi yang penting tepat sasaran. Tapi yang jadi catatannya untuk Hasna, hati-hati di kalimat-kalimat akhir.
Tapi secara keseluruhan makhraj sudah bagus, tajwidnya rapi. Dan untuk Hasna, dari saya, Ajib, 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 Asda. Oke. Okay. Cing Abdel. Iya Ustaz. Kalau di wilayah tajwid, ya. Ini bahasanya tinggi nih, wilayah ya. Tajwid itu bagaimana nyebut Ajib, Ajib, Asda, bagaimana? Ajib, 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 Asda. Kurang, ujungnya tenang, itu... Kalau disambung, yeah. Itu baknya bak yang mati namanya kol-kola sughra. Coba yeah. Ulangi lagi. Ajib, ajib. Ajib, 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 asyda. Pakai shin. Dan pakai fa. Aduh kenapa saya jadi ditantang untuk yang belakangnya aja ya. Oke terima kasih Ustadz Mukhtar Fatawi. Berikutnya untuk Hasna dari Ustadz Rifat Syahid. Ya terima kasih Cik Abdel. Ya. Assalamualaikum Hasna. Waalaikumsalam. Untuk Hasna mungkin gak banyak ya. Tapi untuk Cik Abdel mungkin lebih banyak. Hasna tadi tantangannya lagu Bayati, Soba dan Nahawan. Catatan saya mungkin kalau dilihat sama dengan Ustadz Mukhtar bahwa saran para juri waktu itu bagaimana supaya vibrasinya tidak terlalu banyak ya, gelombangnya tuh tidak terlalu banyak dan sudah dibuktikan sekarang artinya mengikuti kepada saran kita ini. Dan itu baik ya, dan itu baik. Kemudian nada jauh lebih aman pengambilan nadanya. Yes. Tetapi sekali lagi hati-hati ketika Soba Ajami kalau akan mengambil bass tenjarnya. Karena itu sekali lagi perlu feeling yang sangat kuat. Walaupun sekali lagi apa yang tadi disampaikan sudah cukup aman. Apalagi kalau kita akan berwakaf pada huruf-huruf yang apa bukan mat ya. Seperti tadi dalam lakum atau minkum atau minhun itu juga perlu hati-hati. Jadi itu saja dari Ustaz mungkin. Dan terakhir Cing Abdel nih. Ya Ustaz silakan Ustaz Rifat Syahid. Terhadap penampilan Hasna ini. Ya. Pokoknya mah toyibna eta teh eta saleres nama eta teh toyibna saya pisan. Oke, okay, untuk Hasna penampilannya adalah pokoknya mah etana toyib etana eta ta eta ta eta ta koplak-koplak. Iya. Yeah. Hey, untuk semuanya untuk Hasna pokoknya mah toyibna saya pisan. Terima kasih Ustaz. Iya, oke. Okay. Hasna sudah mendapatkan komentar yang saya pisan dari para hakim. Tapi ada juga kritikan, relatif sama kritikannya dari Ustadz Mukhtar iya. Dan Ustadz Rifat saya pisan. Ya. Kalau malam hari ini tidak lolos, misal ya, misal. Apa yang mau dilakukan oleh Hasna? Ya tentunya menerima keputusan dari hakim, terus belajar lagi terus. Walaupun misalkan gak lolos di semifinal ini tetap insya Allah Hasna mempelajari lebih dan lebih lagi. Gitu. Luar biasa, boleh tepuk tangan untuk Hasna. Cing Abdel. Iya Ustadz Azhari. Kalau malam ini malam terakhir Cing Abdel jadi host. Iya. Gak saya cuma tanya saja. Iya ya gak apa-apa ya. Apa yang Cing Abdel gak bisa lakukan? Coba diulangi pertanyaannya ya. Ini agak bingung juga. Kalau malam ini malam terakhir Cing Abdel menjadi host di Kori Indonesia, apa yang gak bisa Cing Abdel lakukan? Tentunya kalau malam hari ini adalah malam terakhir saya menjadi host di acara Kori Indonesia, yang tidak bisa saya lakukan adalah jadi host Kori Indonesia. Ya, alhamdulillah. Iya, tapi ingat kalau saya memang malam ini malam terakhir menjadi host di Kori Indonesia, akan saya ajak Anda untuk menjadi juri atau hakim yang terakhir di Kori Indonesia. Terima kasih masukan-masukan dari hakim untuk Hasna dan juga ancaman-ancaman buat saya. Terima kasih, saya terima dengan lapang dada. Mudah-mudahan bisa jadi modal kita ke depannya meraih masa depan yang lebih baik. Ya boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Hasna Garut.
Sahabat Kori dimanapun Anda berada, sudah 3 Koriah tampil di babak semifinal ini. 2 nanti akan masuk ke babak final dan 1 sangat disayangkan harus terhenti di babak ini dan pulang ke daerah masing-masing. Kita akan segera mengetahuinya sesaat lagi setelah usai jeda berikut ini. Tentunya tetap di sini di Kori Indonesia. Generasi Now, Generasi Quran. Tapi sayang sekali, ada satu Koriah yang harus menghentikan langkahnya di panggung Kori Indonesia malam hari ini. Sahabat Kori dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Kori Indonesia. Generasi Now, Generasi Quradi. Di babak semifinal Koriah malam hari ini, ada 3 Koriah yang tampil. Dan mereka sudah memberikan penampilan yang terbaik. Masing-masing peserta sudah menjawab tantangan yang diberikan oleh para hakim. Membawakan lagu atau nagom yang ditentukan pada surat dan ayat yang sudah dipilih oleh peserta masing-masing. Ada 2 orang Koriah yang bisa masuk ke babak final, tapi sayang sekali ada 1 Koriah yang harus menghentikan langkahnya di panggung Kori Indonesia malam hari ini. Dan seperti yang sudah-sudah, di proses eliminasi ini tentunya akan ada komentar yang akan saya bacakan supaya bisa mengingat lagi penampilan para Koriah di babak semifinal malam ini. Komentar dari para hakim untuk para peserta adalah Fatma Mutiah dari Medan. Menurut Ustadz Rifat Syahid, jaga emosi ketika membaca. Cerdas mengambil keputusan dalam masa sulit. Dan menurut Ustadz Mukhtar Fatawi, Fatma penampilannya maksimal. Tapi sempurnakan penguasaan nada di akhir kalimat. Menurut Ustadz Azhari Nasution, lebih gali lagi pemaknaan ayat. Ifatul Maliha dari Gresik atau biasa dipanggil dengan Mela. Menurut Ustadz Rifat Syahid, hati-hati saat intikol makob atau perpindahan lagu. Dan menurut Ustadz Mukhtar Fatawi, penjiwaannya lebih diperhatikan lagi. Perbaiki sifat huruf. Dan menurut Ustadz Azhari, penampilan Mela cukup baik dalam memaknai ayat. Berikutnya untuk Hasna dari Garut. Komentar dari Ustadz Rifat Syahid. Explore lagi karakter suara yang sangat perempuan. Dan menurut Ustadz Mukhtar Fatawi, penampilan Hasna tenang, tajwid cukup baik. Menurut Ustadz Azhari Nasution, penampilan Hasna menginspirasi generasi muda. Kita akan segera masuk ke babak eliminasi. Satu nama yang saya sebutkan, harap maju satu langkah. Yang pertama untuk Hasna dari Garut. Jika Hasna berhasil ada di posisi aman, artinya Hasna adalah Koriah yang pertama di malam hari ini yang memastikan dirinya masuk ke babak final Kori Indonesia. Untuk Hasna Garut, kamu aman. Selamat Hasna menjadi peserta pertama yang memastikan masuk ke dalam atau ke babak final. Meninggalkan 2 peserta atau Koriah malam hari ini. Ada Fatma Mutia dari Medan dan ada Ifatul Maliha atau biasa dipanggil Mela dari Gresik. 2 Koriah ini ada dalam posisi genting.
karena salah satu dari mereka harus menghentikan langkahnya. Dan satu dari mereka akan melanjutkan langkahnya ke babak final. Sekali lagi perjuangan kedua Korea untuk bisa tampil di babak semifinal ini tentunya tidak mudah. Jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman, dan proses karantina serta latihan yang cukup ketat setiap hari. Semuanya akan dibuktikan malam hari ini. Satu di antara mereka harus pulang. Dan dia adalah, silakan Ustaz Mukhtar Fatawi. Ini berat sebetulnya. Tapi karena ini adalah keputusan yang harus dilakukan, maka dengan berat hati yang berhak mengikuti penampilan selanjutnya, yaitu Fatma. Selamat untuk Fatma, berhasil maju ke babak final. Mohon maaf untuk Ifatul Malia atau Mela dari Gresik yang harus menghentikan langkahnya pada malam hari ini. Silakan Mela, mungkin ada yang ingin diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada teman-teman semuanya, kakak-kakak di sini dari Kori Indonesia. Ustadz juga karena sudah memberikan ilmu buat saya untuk melaju ke depan lagi. Dan kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga saya, terutama mama sama bapak. Insyaallah perjuangan dengan Al-Quran gak hanya di sini. Insyaallah setelah ini Mela akan lebih banyak sekali belajar dan berjuang lagi bersama Al-Quran di tempat-tempat yang lain. Mohon doanya juga dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Baik, boleh beri semangat sekali lagi untuk Ifatul Maliha dari Gresik. Dan selamat untuk dua Koriah lainnya, Hasna dan Fatma Mutia, yang berhasil masuk ke babak final Kori Indonesia. Baik sahabat Kori, dimanapun Anda berada, babak semifinal untuk Koriah sudah selesai. Kita akan segera menyaksikan di episode-episode berikutnya babak final Kori Indonesia. Untuk malam hari ini, saya Abdul Harian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Kori Indonesia. Generasi Now, Generasi Qurani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertahan baca Al-Quran, malam dan siang. Jadikan Quran hujah ya Rabbal Alamin. Allah sang penyayang, jadikan jiwa raga ku tenang. Dengan Quran hati lapang, jiwa raga dapatkan penerang. Jadikanlah kami pecinta Quran hingga nanti datang akhir zaman. Allahummarhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nur.